semuanya, ketemu lagi bareng gue di Sagreka 95 Men, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan segera tercapai. Dan mudah-mudahan motor impian kalian segera tercapai, segera kebeli men, amin ya Allah. Kayak motor impian gue nih men, motor impian gue itu sebetulnya ZX25R. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, cepat atau lambat ya, semoga ada rezeki lebih, semoga diluaskan rezekinya agar motor impian kita segera tercapai, segera kita miliki men, amin ya Allah. Nah, di video kali ini gue ingin spill modifikasi tipis-tipis Shito Brute ini men, karena yang pertama kalinya waktu itu gue spill itu kan yang pas gue kajak knalpot men. Nah, sekarang untuk yang kedua kalinya gue spill modif apa aja yang udah gue tempel di Shito Brute. Kalian masih penasaran? Ini dia hasilnya men. Jadi ini dia updatean modifikasi tipis-tipis part 2 men, Shito Brute Black Glossy ini. Sebelum gua jelasin satu persatu, gua ingin mengelilingi dulu Shito Brute dari depan, samping, sampai ke belakang. Mungkin kalian udah bisa ngelihat, udah bisa memantau apa aja nih yang berbeda dari Shito Brute men. Tuh, dari atasnya, tengah, bagian depan. Kalau jauh gini looknya men. Mamen. Hitam glossy emang mantap banget. Gahar, keren. Kalau cowok itu dia tipikal-tipikal yang cool. Anjay. Cool. Oke men, kita mulai dari bagian depan dulu nih men. Kalau untuk bagian depan mungkin gua nggak usah jabarin panjang-panjang, soalnya udah gua bikin video-video tentang review si visor bening ini men. Cuman lebih ke kita lihat nih, apa kalian suka men? Kalau gua sih suka, nggak suka ya men ya. Andaikan si windshield ini jenong, mungkin gua akan lebih suka lagi men, karena si lekukan-lekukannya ini udah keren nih. Apalagi ada coakan di sebelah sininya, ditambah bolong-bolong di depannya. Gua lebih suka lagi kalau misalkan ini jenong, pasti lebih keren lagi men. Tapi ini selera ya men ya, mungkin kalian ada yang suka, ada juga yang enggak. Gini looknya kalau dari depan. Set. Tapi lama kelamaan bakalan terbiasa juga sih men. Ini looknya kalau dari samping. Wow. Emang udah dasarnya si Shito Brute ini ganteng sih men. Jadi dikasih kosmetik-kosmetik dikit aja ini udah ganteng banget. Dipadukan dengan hand grip dari Ariete warna merah dan jalur stang yang flat gini men. Ini bahannya CNC ya men ya. Kalau menurut gua sih matching. Apalagi kalau ngelihatnya dari dashboard depannya ini. Keren, ditambah di bawah udah ada yang baru lagi tuh. Ntar gua bahas. Oke, terus kita lanjut ke tengah dulu nih men. Gua pasang ini proteksi ini nih buat tutup tangki men. Ini motifnya karbon. Gua ingin semuanya yang terpasang di Shito Brute ini yang netral-netral men, karena di sini udah ada warna merah. Nanti gua akan pasang pelek warna merah juga. Kalau modifan-modifan yang di sininya, perintilan-perintilannya warna merah-merah juga atau warna yang ngejreng-ngejreng juga, nantinya akan tubrukan men. Makanya gua pasang, gua beli yang netral-netral warnanya men. Kayak ini nih, motif karbon. Menurut gua sih ini cantik, manis. Turun ke bawahnya lagi men. Gua pasang ini buat dipijakan kaki nih. Jadi warnanya hitam dipadukan dengan warna atau bahan metalnya ini men. Ini kan karet. Nah, yang mengkilapnya ini adalah bahan stainless men. Tuh, jadi kalau dari kejauhan atau dari tengah gini looknya. Apakah kelihatan lebih kekar men? Kalau menurut gua sih ini ngebuat look Shito Brute lebih keren, lebih gagah, lebih kekar men. Pijakan kaki. Nah, lanjut ke samping. Sampingnya ini garnish pemanis aja sih men. Dan gue kurang suka sama material bahannya nih. Tuh. Baru juga dipasang udah ngeletek-ngeletek gini lemnya nih. Terus warnanya juga agak dekil gitu tuh. Motif karbonnya itu. Ya mungkin nggak lama juga nanti gue akan cabut lagi men. Gue ganti sama yang karbon full. Oke. Lanjut ke belakang. Kalau dari area sininya sih masih gak ada yang berubah. Masih dengan knalpot standar yang gua trondolin sama
cover radiator dari ARM plus baut-baut probot sebagian, men. Oke, lanjut ke belakang. Tapi sebelum lanjut ke belakang, gua ada yang lupa nih di bagian depan dulu, men. Gua pasang screen protector nih yang beningnya ini. Ini screen protector ditambah atau ditimpa dengan garnish speedometer yang motif karbon gini, men. Tuh, gini looknya kalau dari kejauhan. Jadi kita pas ngelihat ke depan tuh agak sporty sih, men. Tapi karena screen protectornya ini agak tebel, kalau di kamera si speedometer tuh nggak jelas, men. Buram. Oke, lanjut ke belakang. Kita nyalakan dulu lampu sama lampu sennya, men. Karena ini dia. Di antara part-part modifikasi lainnya yang gue beli, yang paling gue suka hanya ini, men, sih. Enggak, ding. Yang paling gue suka adalah stop lamp ini sama pijakan kaki itu, men. Kalau windshield, gue udah bilang kalau jeneng gue bagi pasti lebih suka, men. Tapi karena itu masih datar, flat, sama kayak originalnya, gue jadi kurang suka. Jadi ini dia penampakan garnish lampu stop lampnya, men. Ini berbahan kayak mica gitu, terus ditempel pakai 3M, lem 3M, sama ada motif-motif karbonnya gini. Ini yang bagian atasnya, terus yang bagian bawahnya juga sama, men. Modelnya model bolong-bolong, apa sih, sarang tawon. Keren sih kalau menurut gua, men. Gini kalau dari belakang. Tuh, jadi dilihat dari belakang tuh lebih sangar, lebih garang gitu, men. Terus looknya look racing, racing look, karena ininya sporty, men. Sarang-sarang tawon kayak gini. Jadi seperti inilah overall kalau dilihat. Kita kelilingi, men, dari belakang, samping, set, bagian tengahnya tuh, bagian bawah, sama bagian depannya. Gimana, men? Menurut kalian apa ini udah cukup? Nah, sama ini nih, garnish di spakbor sama stiker-stiker karbon. Gimana, men? Apa segini udah cukup? Atau masih ada yang kurang? Ya, kalau kurang pasti masih yang kurang, men. Karena apa? Karena sektor-sektor pengereman, master rem, kaliper rem, terus shockbreaker, sama velg, itu masih jadi project kedepannya, men. Mungkin gua akan kumpul-kumpul dulu uang untuk beli part-part modifikasinya. Tapi kalau untuk segi looknya, ya mungkin tambahannya nanti gua akan beli sarung jok. Untuk selebihnya udah terpasang, karena mungkin kalau keramaian juga nantinya kurang, men. Kalau misalkan terlalu ramai juga dilihatnya takutnya kayak jamet, men. Makanya gua pengen modifan si Tobrut ini yang simple-simple aja, tapi looknya kelihatan berbeda sama yang standar. Gua suka bagian ininya nih, bagian hand gripnya. Ini kelihatan mentereng banget nih, mencolok warnanya merah, dipadukan dengan catnya yang hitam glossy dan part-part modifikasinya yang warnanya netral-netral juga, men. Warna-warna karbon. Tapi kalau dilihat-lihat sih bagus juga ini windshield beningnya. Jadi kayak gini looknya kalau dari tengah nih, men, dari depan. Kalau dari samping kayak gini looknya, men. Iya, ganteng juga sih kalau dilihat-lihat pakai windshield bening ini. Tuh, ini sih yang ngebikin gantengnya tuh, cowokan ininya, men. Oke, men, mungkin kalian ada saran, ada kritik, atau apa aja yang ingin kalian sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan rezeki gua lancar untuk meneruskan project-project si Tobrut ini, men. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian, men. Tapi sebelum gua pamit, gua ingin ngajak kalian untuk sedikit gua bawa jalan motornya agar gua bisa ingin melihat. Sebelum gua tutup, gua ingin bawa dulu motornya jalan agar kelihatan looknya kalau lagi di bawah, men, kayak garnish speedometernya, terus look pijakan kakinya sama yang di tengah ini, men. Oke, okay, let's go.